Halo warga YouTube, saya Adi. Di video kali ini kita akan melihat estimasi pendapatan di salah satu video yang diupload dari channel YouTube Nopenopian. Dan ini video terbaru yang diupload dari channel YouTube Nopenopian. Judul videonya itu Quality Time di hari Valentine with Yulia Lorena. Traktir apapun barang yang dia pengen di mall. Oke, diupload sekitar 10 jam yang lalu sejak saya membuat video ini. Dan sudah ditonton sebanyak 119.000 kali penayangan, teman-teman. Dan untuk melihat estimasi pendapatan yang diperoleh dari video ini, kita ke situs social bet dari channel YouTube Nopenopian. Namun sebelumnya saya perlu disclaimer bahwa ini hanyalah estimasi pendapatan yang diakses dari situs social bet, bukan pendapatan real ataupun gajian tetap setiap bulan dari channel YouTube ini, teman-teman. Melainkan hanya estimasi pendapatan yang diakses dari situs social bet kalau kita update per hari ini. Nah oke, langsung saja, ini dia data video dari channel YouTube Nopenopian di situs social bet. Kita fokus pada video ini dengan judul Quality Time di hari Valentine, diupload pada tanggal 20 Februari tahun 2023. Dan sejak dipublikasikan sampai saat ini penayangannya sudah di atas 100.000 penayangan. Tepatnya 119.900 kali penayangan, rating 100%, 5.000 komentar yang ada di video ini. Dan ini dia estimasi pendapatan yang diperoleh dari video ini sejak dipublikasikan sampai saat ini. Estimasinya diperkirakan berada di antara 60-480 dolar Amerika Serikat berdasarkan data dari situs sosial beda. Jika ini kita konversi ke rupiah, berarti sekitar 910.000 sampai 7,2 juta maksimal yang bisa diperoleh dari video ini sejak dipublikasikan sampai saat ini, teman-teman. Dan tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi pendapatan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.